Petinggi militer Amerika sebut senjata nuklir China makin mengkhawatirkan. Jenderal Mark Milley, mantan ketua kepala staf gabungan ke-20 Amerika Serikat, mengatakan kalau kemampuan senjata nuklir China atau Tiongkok makin bikin khawatir dari hari ke hari. Dalam sidang bersama Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat dan Menteri Pertahanan, Milley ngaku kalau Amerika Serikat kesulitan banget buat nahan pengembangan nuklir China. China udah punya rudal balistik antar benua yang bisa nyampe ke Amerika Serikat, kata Milley pada Maret tahun 2023 lalu. Nggak cuma itu, intelijen juga baru ngungkap kalau China udah punya lebih banyak hulu ledak nuklir untuk rudal balistik antar benua dibandingkan Amerika Serikat. Milley bilang China lagi berusaha keras supaya bisa unggulin militer dari Amerika pada pertengahan abad ini. Dan fakta itu bikin Amerika makin waspada. Apalagi hubungan China dengan Rusia yang makin erat bikin khawatir tambah mendalam. Milley memperingatkan kalau China dan Rusia punya alat yang bisa mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Dia bahkan mengatakan perang dengan China atau Rusia bisa aja jadi kenyataan yang gak bisa dihindarin. Wah, kalau menurut kalian gimana? Kasih pendapat.